mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Bupati Pasaman Barat dalam hitungan 1, 2, 3. Kita kantor DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kami tidak pergi mencari ikan, tapi kami akan pergi ke kabupaten, yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Mungkin nanti kita akan berada di kantor Bupati Pasaman Barat, karena di sana nanti ada acara lomba anak PAUD sama TK. Jadi Rafif juga ikut, sama ini cucu kita satu lagi, Nindi. Nah, cucu kakak kita. Jadi kita akan ketemunya mungkin di sana nanti. Oke lah sahabat semua, ini kami akan lanjutkan perjalanan kami. Kita berangkat lagi. Hujan di belakang kan buat terjun. Ayah Nindi. Mudah-mudahan nanti Rafifnya main sama ya, sama teman-temannya, ya. Sebentar lagi sampai. Ada jembatan ini ya, Rafif. Ah, besar airnya. Ladang apa salah? Ladang itu. Mana lagi pelan namanya? Tapi ini calon tuh masuknya belakang saya. Tadi sudah ada ketua PKG kecamatan. Baik, kita informasikan sekali lagi ibu guru yang sudah
ditunjuk untuk mengikuti pembukaan apresiasi dan gebyar PAUD. Ibu guru yang sudah ditunjuk untuk mengikuti apresiasi dan gebyar PAUD, mohon dan gebyar PAUD silakan segera menuju lokasi, menuju aula kantor bupati. Ada 3 orang. Yang pertama mewakili kami SPD MSQ. Yang kedua Afrizal SPD. Yang ketiga Sakti SPD. Kami dihampiri tidak bisa diintrospeksi dan keputusan kami bukan nantinya tidak bisa digabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kita mulai. Sementara ini ketika anak-anak lomba keluar dari lokasi lomba, kami mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu yang berjualan di lokasi lomba untuk TK-nya kakak beradik sama TK Rapid. Nah ini TK-nya tidak kampung ya. Orangnya kakak beradik sama yang punya TK tempat Rapid. Oke, bawa tembunga ini ibunya, bundanya, nah, kepalanya. Oke. Yang awalnya kita akan mulai jam 8. Ini udah hampir jam 9 ibu-ibu. Nanti bisa kami kasih lagi. Coba lambaikan tangan yang masih belum mendapatkan kertas. Sudah semuanya minum? Sudah oke? Sudah bisa dimulai? Oh, masih ada yang belum? Dari mana ibu? Ya, tanpa fashion show, silakan menuju aula kantor bupati Pasaman Barat. Sekali lagi, bagi anak kami yang akan mengikuti lomba fashion show, silakan menuju aula kantor bupati Pasaman Barat. Kelompok rapi ya. Ini ada bunda yang terlambat tapi siapnya cepat ini kelihatannya. Datangnya terlambat tapi siapnya kelihatan cepat ya. Ibu-ibu
Ikut ya. Selagi kami informasikan pada saat peserta yang datang langsung, batas waktu itu pada pukul 10.50 waktu Indonesia Bagian Barat. Karena kami selagi sekarang menunjukkan pukul 9.50 dan kita akan selesai pada pukul 10.50 waktu Indonesia Bagian Barat. Jangan dilepas dulu karena kita barengan dengan Bapak Bupati Pasaman Barat. Ya baik, semuanya bersiap-siap dan arahan guru pembimbing ya. Ibu-ibu, mohon dikondisikan karena kita ada acara pelepasan bersama. Nanti diawali oleh Bapak Bupati Pasaman Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Bupati Pasaman Barat dalam hitungan 1, 2, 3. Apresiasi dan kebiar tahun Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Kita beri tepuk tangan yang kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Bupati Pasaman Barat, lomba kolase ini sangat khusus. Mereka untuk tidak memberitahu atau menunjukkan anak, biarkan anak dan orang tuanya berkreasi. Jadi biarkan anak dan orang tuanya berkreasi, jangan ditunjukkan. Acara apresiasi dan gebiar PAUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 ada 5 langkah berjumlah 11 orang. Sudah 5 orang lagi, 1 orang sudah pergi. Ya, kan itu. Ada. Ini. Ada. 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 Ada.
Mantap gambarnya. Mantap gambarnya. Kita melihat-lihat dulu ke daerah sebelah sini, melihat keadaan daerah sebelah sini. Nah, ini keadaan jalannya seperti ini. Itu gunungnya, Gunung Pasaman. Nah, Gunung Pasaman yang di depan. Nah, okelah sahabat semua. Belok lagi. Kantor DPR. Kantor DPR. Jalan-jalan kita ke sini. Semua kita istirahat ke sini main-main di tempat yang sejuk. Ini tempatnya sejuk sekali. Nah, kita di pinggir jalan pun tidak begitu ramai. Ha. Sudah selesai, sudah dapat piala. Nah, sudah dapat piala mereka. Oke lah, sahabat semua. Ini kami akan. Kita kemana lagi? Ke rumah Julia. Ya, ke rumah Bunda. Nah, ke rumah Zizi. Nah, itu Zizinya. Ini Zizinya. Nah, itu Zizinya. Zizi dong sobu. Ah, ini Zizinya. Ke rumah Zizi lagi kita. Mau nengok Tobi kita kan? Iya. Ah, nengok Tobi kita. Ada dedeknya ya. Ambil. Ambil. Saya nak. Biar sana makan kita. Ini. Ini. Kau jangan.
Oke lah, salah semua. Ini kita sudah sampai di rumah. Rumah anak. Nah, kita lanjutkan makan lagi. Orang yang punya rumahnya belum pulang kerja. Masih sekolah. Masih sekolah. Masih kerja. Ini orang rumahnya. Oh, ada anaknya yang ngasih. Ada Zizi kita. Yang paling kecil ya, ngasih. Apa doa rapi makin lo? Coba doa dulu makin lo. Mana tahu dia?
Alhamdulillah.